Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Video kali ini saya akan berbagi tips cara menanam sepelitan anggrek dan hoya. Dan tentunya anti gagal dan pasti akan berhasil. Karena sudah keseringan saya melakukan sisa rumpun atau split pada anggrek dan juga pada hoya, dan tentunya akhirnya berhasil. Bila suka dengan channel cerita ini, silahkan klik subscribe ya. Untuk video lebih lengkapnya, jadi tetap tonton video ini ya, dan selamat menyaksikan. Ini adalah sepelitan anggrek Cymbidium finlandsonianum yang sudah saya tanam kurang lebih hampir 1 bulanan. Dan cara saya menyemplitnya ialah memisahkan dari rumpun dengan cara memotongnya di bagian bawah akarnya. Setelah itu saya balut menggunakan akar kadaka dan saya ikat menggunakan tali rafia, dan hanya saya sandarkan saja. Tidak saya langsung menanamnya menggunakan media ke dalam pot, dan bila nanti sudah berakar langsung saya pindahkan ke dalam pot dengan tambahan media tanam, bisa sabut kelapa, arang atau akar kadaka, dan bisa ditanam dengan pot atau ditempelkan. Dan ini ialah sepelitan dari daun hoya. Daun hoya bisa displit menggunakan batangnya dan juga hanya menggunakan daunnya. Dan untuk hoya ini sudah kurang lebih 1 bulanan. Dan saat saya memotong daunnya, saya beri akar kadaka di batang daunnya, lalu saya balutkan dan saya ikat, lalu saya hanya menumpangkan saja di atas anggrek asperata saya. Dan pada saat ini sudah mulai tumbuh akar. Dan ini adalah sepelitan dari hoya lasianta, dan hoya ini menggunakan batangnya yang saya potong dari indukannya. Setelah itu saya balut menggunakan akar kadaka, lalu saya ikat di potongannya, lalu saya sandarkan saja di pot tanaman saya yang lainnya. Lalu sekitar 2 mingguan mulai muncul akar baru, dan pada saat ini sudah hampir 1 bulan dan akarnya sudah mulai banyak, dan ini sudah termasuk sudah hidup, bisa dipindahkan menggunakan media pot. Dan ini ialah sepelitan dari anggrek Xylobium asperata, dan untuk anggrek ini baru sekitar 1 mingguan saya menyemplitnya, dan langsung saya beri media sabut kelapa dan saya ikat, dan saya hanya menyandarkan saja tanpa saya menambahkan media yang lainnya, hanya cukup sabut kelapa saja dan tidak saya langsung tanam. Bila nanti sudah akarnya muncul baru bisa ditanam, atau sudah muncul tunas baru baru bisa ditanam. Dan ini adalah anakan atau seedling dari anggrek Dendrobium discolor Tanimbar Maroke. Saya
menanamnya dengan cara menempelkan di papan kayu, dan saya beri tambahan media berupa akar kadaka dan juga ada tambahan lumut sedikit. Dan di sebelahnya ialah sepitan dari anggrek Dendrobium apilum. Dan cara seperti ini bisa membuat anggrek ini tumbuh maksimal karena menggunakan media yang cukup, tidak berlebihan. Dan yang terakhir ialah sepitan dari anggrek Panda Douglas dan anggrek Arachnis atau anggrek Kalajengking. Hanya saya standarkan saja di tanaman saya lainnya tanpa menggunakan media, karena anggrek ini bisa hidup walaupun tanpa media saja, bisa tancapkan di tanah dengan cara menggunakan kayu sandaran dan juga bisa ditempelkan di papan kayu atau hanya digantung saja sudah bisa hidup. Untuk anggrek ini memang anggrek yang tidak rewel dan anggrek yang tahan di tempat yang baru. Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila ada kritik, saran, dan pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar ya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.